Ayo, menerusi satu perkongsian di TikTok, seorang lelaki bernama Muhammad Ilham turut sempat memuat naik sedutan sewaktu majlis perkahwinannya sendiri. Siapa sangka acara yang berlangsung bulan lalu itu mengundang tawa ramai apabila dia diminta untuk bersalam dengan si isteri. Gara-gara ini adalah pengalaman kali pertama Ilham tiba-tiba sahaja menghulurkan tangan serta bersalam dengan isterinya seperti sedang bergraduasi. Tindakan spontan tersebut akhirnya ditegur oleh juru kamera serta ahli keluarga yang lain beserta ketawa. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen cukup terhibur melihat gelagat pengantin lelaki berkenaan. Dalam pada itu, ramai juga sempat mengusik kononnya posisi bersalaman yang viral itu seakan-akan sedang bersalam dengan rakan lelaki.